Pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan. Perpanjangan ini dilakukan untuk menunggu proses penyidikan selesai. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, selain masih dalam proses penyidikan, perpanjangan masa penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses melengkapkan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Terkait masa penahanan ini, pihak penyidik juga sudah mengajukan ke pihak kejaksaan dan pengadilan. Sejauh ini penyidik masih melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Peggy Setiawan. Ini sudah mengajukan ya ke pihak kejaksaan maupun pengadilan, kami sudah tembuskan juga, dan sejauh ini sebagaimana yang teman-teman ketahui ya, bahwa kami masih melakukan penahanan terhadap tersangka PS, dan saat ini juga masih berlangsung ya pemeriksaan tambahan terhadap tersangka PS. Nanti kita tunggu hasil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.